Hai guys, kembali lagi cerita kita cerita about dan kali ini kita mau nonton apa? Kimetsu no Yaiba. Ya, Demon's Eye Kimetsu no Yaiba Entertainment District episode ke-5. Jadi kalau Itu apa? maksudnya, ha? Itu belakangnya. Entertainment RC. Arc. Arc. Nah, itu ini, jadi kalau satu cerita biasanya itu ada arc-nya masing-masing. Arc, bahasa Indonesia gimana? Pokoknya, jadi kalau kayak itu Mugen Train, Mugen Train Arc. Jadi ceritanya ya cerita tentang Mugen Train. Jadi ada Oh, satu, iya. ya ceritanya pokoknya cerita tentang Mugen Train gitu. Berarti ini dari awal sampai akhir tentangnya di ini di dunia Ya, itu hiburan itu. dalam cerita itu ada arc yang masing-masing Oh gitu. iya. Jadi ya nggak exactly season sih, cuman ya gitulah. Latar Anggapannya. belakang. Bukan ya? Bukan latar belakang sih. Ya pokoknya ceritanya tentang itu. Jadi ini ceritanya tentang entertainment district gitu. Ya, oke. Yang Mugen Train cerita tentang Mugen Train gitu. Yang kalau bisa jelasin pakai bahasa Indonesia lebih bagus tolong tulis di komen. Gue bukan ahli bahasa Indo, bahasa Inggris ke bahasa Indo. Ya, ya anyway ini kayak biasa gue disclaimer dulu, gue manga reader, gue udah nonton ini semua. Gue basically temenin dia yang new Ibu. wibu, new wibs. Nah, dia belum nonton, ya, yang belum nonton ini secara full. Dia baru nonton ini sampai yang episode terakhir kita nonton, dan ini kita mulai lagi episode ke-5-nya Entertainment District Arc. Jadi kita mulai nonton aja. Okay. Gue belum ini. Apa nggak berisik ya kalau lari jalan? Rincing, rincing. Kucing, kucing. Nah, lihat nomor ini. Kencing. Coba. Badannya dia buat kayak begitu. Tetapi nih. Dia dong. Dua lagi. Dua. Terima kasih.
gompal maksudnya. Kadang terjemahan bahasa Indonesia-nya apa sangat literal, kadang sangat apa sih namanya baku, kadang Enggak, tidak. iya. Saya bingung. Bingung juga translatornya kayak ya udahlah gompal aja apa ya gitu. Tapi gue juga bingung sih, selain Iya. gompal apa lagi sih. Retak nggak retak? Iya, bolong juga bolong. Bukan bolong. Di sini tuh gue mau lihat badannya itu. Siapa tuh?
何どうしたの？化け物が！化け物が！あんた仕事の支度しなさいよ。イノシシの化け物が天井とか床とか壊しまくってんのよ。はあ？そんなことあるわけないでしょ。じゃあ来て！ビリビリ感じるぜ、鬼の気配。ここか。見つけたぞ、鬼の巣に通じる穴を。覚悟しやがれ。頭しか入れねえというわけだな。甘いんだよ、この猪之助様には通用しねえ。俺は体中の関節を張ってる男。つまりは頭さえ入ればどこでも行ける。やっていいっすね。いや、バビケンゲット。いや、バビケンゲット。リアルのワンゲット。バネームバビルビケティックス。うんなつけていかないけ。いいよ。ah lo pasarang kan lo nanda kuria oh ada nam ada gambar nih ya yeah, itu orang orang yang tadi bunuh ya disimpan 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 buat snack mal buat snack tapi mal. Itu mayatnya udah mayat itu mayat ya mayat jadi disimpan dulu nah, habis itu dikeluarin buat jadi snack malam kayak lama-lama kan begitu kan nah, disimpan ada dia tidur omae ga nani o shiterun da yo yoso sama no shokuryoku ni hairi yagatte kitanai kitanai ne kitanai kusai kusamushi ga nanda kono mimizu kemo terus orangnya jatuh ya. こと人間を避けて切りやがる。おお。鮮度の高い食料を保存して。この女、orangnya。リンゴイ。Mungkin。特に殺気を感じる力は尋常じゃない。前後左右どこからの攻撃でも敏感に察知してかわす。食料貯蔵庫にまで鬼狩りが入ってくるのは想定外だった。どうする？生かして捕らえろ。そいつは魔気を捕らえた時に邪魔をしたやつだ。美しかった。保存していた人間も極めて美しい10人以外は殺しても構わない。ただ殺すより生け捕りは難しいかもしれないが。そこにいる何人か食ってお前の体を強化しろ。切れねえ。くねるせか。ケダモノの呼吸6の牙。ラングイガメ！
私を切ったって意味ないわよ。本体じゃないし。それより、せっかく救えた奴らがおろそかだけどいいのかい？あんたにやられた分はすぐに取り戻せるんだよ。やべえ、人間を守りながらの戦いをしなきゃならねえのに。くそ、間に合わねえ。ミミズオビが、ミミズオビとはうまいこと言うもんだ。本当気持ち悪いです。本当その通りです。天元様に言いつけてやります。おー、食おうか。あの野郎、本体じゃねえだと。本当だったらやべえぞ。戦いに終わりがねえ。雷の呼吸一の方、うん、霹靂一閃六連。もうディグロフパワーどうかと思う。あの子も来たったい。なんであんな尊敬感な格好してんの。わかんないです。なんなのあいつは。なんて速さ。いや、それよりも今音が2つ鳴らなかったか。落雷のような音が重なって2つ鳴った。一つはあいつ、もう一つは上から。電源。風穴が開いたの。地上から何をしたらここまで穴を開けられるのよ。なんだ。いる。誰か入ってきた。気配。天元様。マキオ、すまん。遅れて悪かったな。元気そうで一安心だ。昔はこんなんじゃなかったんだけどな。死ぬのは嫌じゃなかった。そういう教育を受けてきたから。忍びだから。特にくの市なんてのはどうしたって男の忍びに力が劣るんだし、命を懸けるなんて最低限の努力だった。お前たちは自分の命のことだけ考えろ。他の何を置いてもまず俺のところへ戻れ。任務遂行より命。こんななりわいで言ってることがちぐはぐになるが問題ない。俺が許す。俺は派手にはっきりと命の順序を決めている。まずはお前ら三人、次に仇の人間たち、そして俺だ。鬼殺隊である以上、当然のほほんと地味に生きている一般人も守るが、派手にぶっちゃけると俺、お前らのが大事だから死ぬなよと。そんなこと言っていいの？自分の命なんか優先してたら大した仕事できないけど、いいの？いいんじゃない？
天元様がそれでいいというなら、死ぬのが嫌だって生きていたいと思うのだって悪いことじゃないはずよ。そういう自分が嫌じゃなければそれでいいのよ、きっと。そうね。Kecil banget ya. Ya, Tengen tuh masalahnya yang kedua paling tinggi kan. Kalau secara tinggi badan. Yang paling tinggi ya si Gyomei yang stone hasil ya. Oh. Yang setiap yang paling gede badan. Ya. Boyan Mega. Oh iya, Mega. Ya, ya bisa. Iya kan. Mega, super mega bintang. Dan Lin-Lin kan masih Lin-Lin. Otobashira ni yome ga 3 nin nante arie nai desu kedo. Zenitsu mo ganbareba ii janai ka. じゃあ、ヨシコさんでしょ、サナイさんでしょ、それから…ネズコに報告しないと。ダンジラーここで大将こそこそ噂話。ウズイさんの家は一夫多妻制で、で、で、で、で、一族の王者が愛称を考えて、サニーに、リアイニア。でも、妻さんは、アルディクンチェルピータ。俺も忍びになろうかな。なら今日から忍びの修行だな。いや次回第6話。重なる記憶。Ya, jadi tadi episode 5 gimana? Melihat Tengen pertama kali. Kan tuh kayak ngeliat Tengen, tau yang ngeliat Tengen pertama kali beraksi. Iya, gila ya. Apa? Cepet banget gitu. Ya, dia kalau gak salah punya speed paling cepet dari semua Hashira. Ya, makanya dia sound Hashira. Terus gue bingung, dia tuh kan kalau datang gak ada suara. Tapi kan dia, misalnya gak ada suara tuh orang tuh gak tahu kalau dia datang. Tapi kalau... dengan ininya dia yang gemerlap yang pincin-pincin sedih khusus itu keren banget ya. Dia badannya gede banget kan, ternyata ya badannya gede, senjatanya gede. Iya, itu sih bukan pedang sih, itu lebih ke golok kan. Pedangnya segede golok, bukan samurai gitu. Samurai ya, kan pedang ya. Ya tiap hasilnya memang pedangnya ada beda-beda. Terus dia tuh nyatu. Enggak, ya nggak tiap sih ya, dia dua pedang banyak rantai dia gitu kan. Jadiin satu. Ya nggak tiap hasil senjatanya unik ya. Ada yang normal, ada yang biasa, Giyu. Kayak si Giyu itu kan. Sanemi. Standar aja. Ya itu juga Shinobu punya, beda Shinobu punya tipis. Iya. Terus dia kayak kupu-kupu. Iya. Ya yang lain sih mostly beda-beda kayak si nanti... di season 3 si Kanoji punya kan lebih kayak cambuk. Oh, si Tokito punya sama pedang biasa. Ya pokoknya nanti ada apa? Beda-beda lah. Cuman kasih. Terus gue ngerasa kalau ada si pilar, ya udah dia pilar aja gitu, ngapain? Ngapain apa maksudnya? Apa Tanjiro capek-capek? Kan dia kan mau cari istrinya dulu. Oh iya. Dia kan abis sama dia sendiri kelar. Yang mau cari dia rame-rame nggak kelar-kelar. Dia kan nggak tahu posisinya di mana ini semua, terus kenapa nggak ada yang kontak semua kan? Iya. Nah kan kalau si Tanjiro nggak berantem sama si siapa, Daki. Daki. Nah, abis itu ini kan juga dia kan dengar suara di bawah si Inosuke bikin rusuh. Iya. Oh nggak tahu itu istrinya di mana? Oh, betul.
Oh, dia tuh pendengaran juga ya? Iya, dia pendengarannya tajam. Kayak si Senitsu ya? Iya, itu juga tukang gali lubang ya. Dari atas juga gali lubang. Gue tau sih lu gede, tapi ya... Gak usah pake ini lah. Gelenggar ya. Bayangin dong, besoknya pas lagi jalan. Gue gak pernah ngomong sini dari situ. Lubang gede. Oh, pantesan dia temenan sama tikus. Nah, tikus juga gali-gali lubang. Ya, jadi ya pokoknya nanti next year kalau lu lihat semua hasilnya, basically semuanya badass, ya, kayak begitu. Jadi tadi ini episode 5, kita bakal langsung lanjut ke episode 6, soalnya kita mau ngebut sebelum weekend selesai, pas sebelum weekend kita mau selesai semua episode Entertainment District, daripada ada yang penasaran, kasihan. Ya, jadi kita langsung lanjut aja ke episode 6, habis ini. Ya guys, misalnya sampai sini hebat, klik like, share, share. Kalau yang follow sosial media kita, linknya ada di bawah. Dan kalau yang suka mention kasih kalian apa, mau bibir kalian kasih tahu siapa aja yang kalian mau kasih tahu. Ya, thank you guys for watching. See you again. Okay.